Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Azrin daripada Sofia Fertility. Hari ini kita nak bincang tentang coenzyme Q10 dan fertility anda. Coenzyme Q10 ataupun CoQ10 secara pendeknya adalah sejenis antioksidan yang membantu untuk protect sel-sel dalam badan. So, untuk fertility, kita gunakan untuk menambah kualiti telur di dalam para isteri lah. So, apa yang kita dapati, first, untuk orang yang ada PCOS. So, untuk orang yang ada PCOS, selalunya telur dia tak nak matang, tak nak membesar, so tak ada proses ovulasi. Jadi, kita dapati jika kita mengambil coenzyme Q10, proses pematangan telur tu menjadi lebih baik dan berlakulah spontaneous ovulation. Dan kadang-kadang kalau kita ambil Clomid pun, dia punya respon lebih baik. Jadi, untuk orang PCOS, kita selalu galakkan ambil CoQ10 sebanyak 100 mg setiap hari. Untuk orang atau para isteri yang umur yang sedikit lanjut, bukanlah lanjut tua sangat ya, tapi dalam fertility, bila you all dah umur lebih daripada 35 tahun, kita tahu bahawa kualiti telur bertambah rendah. Jadi kita gunakan Q10 untuk protect kualiti telur you. Okay, so dalam previous research ataupun previous kajian saintifik telah mengatakan you can take, anda boleh ambil coenzyme Q10 ni up to about 600 mg per day. Okay, so dia telah menunjukkan yang kualiti telur anda lebih baik bila anda dah ambil suplemen ni. This is also important bila you nak buat IVF. So, bila you buat IVF lah, yang kita akan nampak bila orang ambil suplemen dan telur yang keluar tu kualiti lebih baik. Fertilization atau persenyawaan antara telur dengan sperma tu lebih baik. Dan embrio yang terhasil tu lebih baik. Dan dia punya peratus untuk pregnant tu lebih tinggi. Untuk suami juga, coenzyme Q10 ini penting sebab para suami yang ambil CoQ10 ni dalam 200 ke 300 mg per day, kita dapati yang kualiti sperma dia lebih baik. Jadi dia punya chances nak dapat spontaneous pregnancy pun tinggi. Kalau buat rawatan fertility seperti IUI atau IVF pun, dia punya chances nak pregnant tu lebih tinggi. Okay, itu saja dari saya pada hari ini. Bye.